Ni pian masa aku jumpa anjing tu. Masa next day dia sembuh tu, aku balik rumah tengok-tengok anjing tu tengah tunggu aku lagi sambil tengok aku. Tapi anjing tu dia tak kejar aku. Kita memandang je antara satu sama lain dalam 20 saat atau 2 jam. Anjing tu adalah sahabat baik manusia. Jadi sejak daripada hari itu, aku balik je daripada luar, anjing tu dengan aku akan saling pandang dengan rasa sedih dan curiga. Aku dapat lebih bebas dah milik aku. Betul yang aku nak selama ni kan? Bagilah pendapat kau. Aku tak faham. Apa yang kau tak faham? Aku tak faham. Kenapa kau patut ceritakan semua benda tu ke aku? Kan aku dah cakap panjang-panjang tadi. Semua ni adalah... Sebab aku tak faham. Aku tak faham pasal kau. Aku tak faham pasal tuan rumah aku. Aku tak faham pasal anjing sekalipun. Apa pula anjing kan? Kau anjing aku beritahu kau kan? Kau jangan macam-macam. Sebelum aku nak teruskan cerita pasal peristiwa di zoo tu, aku nak cakap dekat kau sebab kenapa aku pergi ke zoo hari ni.